الخاص جميع أولئك صحاب رسولهم وعفو عنهم وحواشيهم ومع الشيخ المجمعين سل رواح من هذه البلدة مع الشيخ آل الخاص الخاصة مع الشيخ محمد بن جبري وصلى صالح الحبشي وصلى رحمة هاشم بن يحيى صلى الله عبد المجيد وصلى رشا أحمد وصلى رشا وصلى يا شيخ ميدي بن عبد المجيد صلى الله جميع من عمر هذا المصلى سابق <applause> معي وخاصة منهم وكي أجي معاني زرنا عليه وسلم رحي كي أي ما سمعنا رحي الأستاذ حسن معروف وصوله معهم الشيخين وأدم تاصيبين المجمعين وصلنا بجمع الشيخين ومسنا الشيخين ولا رواحي والإيدان لديكم خاصة

شاء الله اللهم بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين كن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدين اغفر آمين

Faslun al-amwal al talzamu zamu ya zakah Nggih. Aslon utawi iki kono asal al-amwal utai biro-biro pondo al kan talzamu kang wajib biha ing dalem alati opo az zakat zakat iku sitatun ana anwa'in ana enem pira-pira warna pasal ini menerangkan tentang <tuh> zakat Adapun harta-harta yang wajib dizakati itu ada enam macam di madhab Imam sapi. Oke, okay. enam. Setunggal anak amu rojo am, sing wajib new udah niki untung sapi kebu wedus jaran untuk Jakat niki salah satu rukun Islam sing hampir punah. Wong wis akeh sing gak gelem nglakoni zakat masa bodoh dengan zakat. Rumoso nyambut gawe Bapak isoro oleh dewi. Padahal zakat niku zakat secara bahasa anumu meningkat terus berkembang. Arti ini jelas lek wong gelem zakat Iku berarti pasti dunia ini berkembang tambake, tambah ake, tak kira tambah melarang. Kanjeng Nabi Dawuh, eh, ma kolatot, eh, ma kolatot zakata, ma zakatu malan kotu, illa ahlakat ndak ana no. belas wis kok no ada orang punya harta terus zakat tidak dikeluarkan sehingga uang zakat yang haknya fakir miskin itu bercampur dengan hartanya pasti hartanya akan rusak pasti niku Wong titi zakat hmm. itu mesti titi ya. Sing rodo akeh cuma pertanian. Kota bandaran wong zakatan ada, saya hampir tidak ada. Sedikit sekali wong pertanian nih hmm. nggak harap sawah nu zakat. Ya. Ini penting ini. Yo ikilah termasuk salah si Jinakai kayak balak diangkat barokah krono wong wong islam saiki wis gak pati gelem za zakat wonten satu daerah kula supi ini wonten wali namine Syekh Ahmad napa Muhammad As-Sabati supi kula napa Ahmad napa Muhammad As-Sabati putrane Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di arane As-Sabti beliau niki mboten medal kecuali dina Sabtu. Adi lewis dina Sabtu beliau keluar nang pasar nyambut gawe. Ya usung-usung hasil dari pada bekerja hari Sabtu dimakan sampai Sabtu deb. Arti Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat. Ah. Sabtu hmm. nyambut gawe mana? Makanya dijuluki asab. As niku lek menurut wonten kitab Jamiul Karom, Jamiul Karomatil Aulia, niku minal akto wali kutub. Syekh Ahmad atau Muhammad As di kalau Radya Supi. Ini aku anak uang, Dek mereka ah, ini udah tahu, udah Sehingga ya. tanduran itu kering kabe. Kau si lisi jini petani takon nang Sayyid Ahmad As-Sabati. Kok jurusan ini kiai? Dek mereka ini, oh, udan udah belas, yuk Ya panjen wong kene gak tau zakat nandur-nandur tok. Mosok oh, yae, wis buktekno. Kon saiki tokno zakatmu, tak tunggu no, nang Gusti ya Allah. Tak kongkon mudun udan, dik sawamu. kita lakukan zakat. Mari zakat dungo. Syekh Ahmad As-Sabati. Masyaallah, udan mudun apas dik sawai wong sing zakat tok iki. niku gawe contoh. Lah pancen saiki sing zakat 5, sing ndak zakat 100. Akhirnya sing zakat ya katut pisan lho. No? Mulane Dik, Pak, wonten Al-Qur'an wattaqu fitnatallati suibanalladziina dzolamu minkum khos. hati hati kon sing wedi dengan fitnah azabnya Allah. Heh. Okay gara-gara wong dolim di antara kamu akhirnya adabiku roto kok wong ngepel nih kok gambir masuk katanya ini sing najis, sing suci kena pisan nalu lagi. ya jadi wong dolim saja ini punya sifat nggak manusiawi kurang peduli dengan linggu lingkungan ternyata nih ngelugurno adab nih Nah. Moko dolim dolim namung Islam niku agak agak mati nih suruh timah. Nanti niku saya hampir udah usum zakat. Wong dagang setahun <laughs> ya yang ya nggak ngereken. Jadi sampai lah ingin kambing ingin ngu bilah no kambing niki jarang dagang terutama Itu Yang tukuh, hijriya, ini gue sampai catet eh, buka toko dicatet melok tanggalan hijriah nggih eh, saat ini hijriah tanggal biru selikur atau likur. No. likur ya telulikur oh boy gini sofar ya sofar muharram ya telulikur muharram catetan jami besok tanggal likur muharram ngarep jami ya sakit musa iki Oh, nak no, uang betul, betul ngerti, sangat sang nak ngerti ni posoan toh. Ibu jadi ke setah setahun haul. Hmm, ya. Jadi haul itu yano, haul Jakarta, yano, haul ya nak haul jakat atau haul yang selametan ni. Sama nyata, Dagang kok dagang, tidak sahkan. Mulah buka event kapan? Mulah lih awak. nak dukun tu lagi buka. Ya. Jambi rokir rokir. Melaku tu kondi. Zakat tu, no dosa nang dukun like, tu. <laughs>

di zakat di menurut madhab syafi'i nomor siji ini na'am na'am ini menyangkut unta sapi kebu wedus kalau unta ini sak nisop lima itu wajib zakat ya kita sudah di kofi bilin adnan nisabil ushi usi lah khomsun lah syatun wakulu minhali min hali arba'in ma'an isri nadon lah tamalah amun wa anzun aman. Fil khamsi wal isri na bintun dil makhot ila akhirihi. Buat lo terangkan teman-teman, boleh di kini un. Jadi lek uang dua unta limo. oleh setahun kudu zakat pedus siji sing powel kaya gawe kurban niku nggih lek wedhus gibas umur setahun terus kacang loro sampai 20 lek wis laweh baru bintumahot anake nggih okay. anake unta oh, nah, nah niku okay. wis kedawan kok nah sapi utawa kepu pinten iso pe 30 nggih lek sampeyan duwe sapi 30 wis tahun. setahun kudu ngetokno pedet siki anake sa pedet siki setahun lebih Itu telung puluh. Lek petang puluh, ngetok nomusinah. Sapi sing umur rong tahun. Lek wedus. Wedus niku sak nisope petang puluh. Lek istuwe wedus petang puluh. Oleh setahun, kudu ngetok nomus si, si. Sing api, sing wedok. Kedih ngujek iso mana. Oleh tujuannya zakat nih ku ngangkat ekonomi nih masyarakat miskin nih. Cuma masa ini lagi dikasih zakat ditol nang tuku kelambi. <guluh> Tanda di rumah sepeda motor. Eh, <guluh> tiga nya buat kau ya apa keahlian nih? si petang bolu baru siji. Sampai satu sih siji. Wabah apa? Wadi fusitina ma al wahidati syatan baru lekwe satu selikur wedus seluruh enteng boten enteng wedus seluruh sampai rongatus wedus seluruh lek rongatus sigi baru wedus tel lek lekwe duku rongatus ben satu wedus sigi di lek petangatus wedus papat boten tak bun itu ngandeng jadi ya, uang lekwe ngetok nongun apa abotan abot, abot. Tapi sakjane hampir tidak ada sakniki wong duwe ingon-ingon terus wajib zakat. Polaen napa? Siji syaratne setahun nomelo loro mboten diritno. Diumbar. Kahanane di Jawa niki. Diumbar dek padang rumput sing dimubahno pinggir embong, dek lapangan. Kaya lapangan Napa? Sukarno niku apa? apa gelora Bung Karno sana ini zaman kayak gini udah <laughs> entek suka tim pokok sing tempat umum kan wes angel saat ini kono sampai dua sapi masih satu di no wong uang kono 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 betul nanti bisa kan boleh nopo uang di red noyu paham ya ini kisah ono pulau tingali di Kalimantan ono konjak pulau dua sapi niku kira-kira satu spiro kira ono ini gue dingontok. Kalau lek sore gue digiring nang kandang. Sapi itu kan, di mereka kan rawa-rawa, kebu, kebu, kerbu, iso kan. Oh, no di Kalimantan ini Ini gue macam cedek alas, kari giring tok. Kali gue wajib zakat Lalu di Jawa jauh lagi Masih sapi ini akeh di ngono kono kono. Tapi ini gue kabe ngingo, ngingo nih ngeritno Kadang ditukokno no, no. Ditukok, no pakan. Ini gue bawa tapi cuma lek makani hanya sekadarnya akeh ngengone, kok coro ndak dikei pakan sing diritno iku ndak ndak susut pedos iku ge gitu, tetep zakat. Hampir ndak ana ning Kalimantan katane. Mungkin luar-luar Jawa niku sing sik kata alas ini. Karena pingan di Arab niku digembala ngoten iku banyak diculno. Wong Kanjeng Nabi nggih nate kok, Kanjeng Nabi niku nate sik alite niku burung ngon wedhus mohon pedes. Atas niku zakati hewan jarang niki. Sing nom wanak dan emas perak. Emas perak niku di zakat. pancen sampean simpen. Sama nyimpen emas oleh setahun, niku wajib di zakat zakati. Tapi lek like digawe pak, kayak bujuni sampaian pokok tidak kelebihan, nggak sak kilo, lek sak kilo ya kelebihan, sak kadari, itu wajib di zakat. Utuh sama nyimpen, katanya disewa no nyimpen kalung, gelang, sewa nopo gaya mantenan hati-hati dicolong tapi ya. e. pinten nih sopi mas niku petung puluh pitu koma seket gram tujuh puluh tujuh koma lima puluh gram jadi sampai nyimpen mas, nyelengi mas Nggih, okay. kok mencapai sak monten? Zakat ono. Zakat piro? Rubul usur. Jadi sampean hitung, petong puluh itu koma lima puluh kan saat ini ono kalkulator dibagi sepuluh kira-kira piro -kira -kira nih nah, tujuh koma pinten, okay. Lah tujuh koma dibagi apa? Le sampean duit, no misalnya duit piro misalnya lima ratus saya ini gak sa, sa apa sak gram gini petong boloh itu berarti biro aku pe tolong boloh biro aku ah tolong boloh limoan lah karu kabeng gini kira-kira tolong boloh lima juta ini aku dibagi sepuluh biro tolong tolong juta setengah tolong juta setengah bagi papat mau tentok tolong juta itu saya cut lima ratus saya satu salah bolong ratus itu li ini gue zakat kan si akan karen ya lo eman kan Hatta sampai nyolongi kalung barang ono kata digair rapi sampai setahun dicelengi wajib disakati. kaki. Lele mas gaya dagang ya duduk tak emas ya dagangan nih dagangan sing kudu bisa kaki. Niki emas sing pancen disimpan nang sampean. Kan orang no, nyolongi emas Mula no, ana wong no, dhuwit dolar barang dhuwit niku ana sing madakno karo mas, Woleh biyen dinar niku diganti dolar, diganti dhuwit. Ana ulama sing ngarani kok dhuwe-dhuwit nyimpen dhuwit niku ya kudu Lek melok sing niki. Monggo sae. Arti sampalane dhuwit celengan Seket juta ben taun ya. Zakat ana. Seket bagi 10 pinten 5 juh, limang juta lagi. Dibagi papat, cak juta, ronggatus ya. Eh. Seket, uh, tambah pun enggak. Bungkulah pun bukti -bung 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 enak kok. Nah, Lek perak pinten perak ini kuni sopi 500 petang puluh telu, koma telung gram. lima ratus petang puluh telu, koma telung puluh lima gram gini ngoten dibagi sepuluh dibagi pak apa pa? pa. bu perak binten regine lagi sak gram jarang lagi perak nih. rotok murahan kan nih. paling serong puluh ya bu sak gila sak sak gram aja gini jadi sih gua pengen nabi Nih Wong duwe tambang ngoten. Tambang emas, tambang perak padha. Lek oleh tambang iku wis 77,50, lek emas, lek perak 563,35 gram ya kudu ngetokno. Nggih. Eh. sampai yang duit tambang. Eh, duduk tambang pasir, tambang em. Mm. Jadi lek zakat di dagangan padha karo nisabe emas. Sampeyan kok buka toko, nilai barang itu kono harga umum harga jual, terus kali rupa duit, duit sing kaitakan, samaan itu Lek mencapai nilainya emas 77,50 gram. Niku wajib za atau menyapa ini sopnya perak 543,35 gram sudah wajib za ya? lewis oleh seta setahun sopo sopo sing kate dagang catet nih masih dagang kili kili wae moro gede ni antono ngoten eh ojo dulu omongan Kulon itu tanggal bolu bolula sakban kulon itu zakat ini. Bu, Nggih. Yeah. Kulo salut niku wonten Dk Kajen. Dk Pati Kajen niku sinten almarhum Kiai Ahmad Muhammad Sahal Mahmud niku ngamal koperasi zakat. Dadi zakat tiang kampung niku dikumpulaken, Pak. Nggih. Yeah. Mangke sing dikae zakat sing sapa wong iki? Kon kaahliane apa becak. Dikumpulno disik, ditabungno iki ora oleh zakat sakmene. Durung iso dikae becak. kudu dijaga dek ini tak punno. Lewis iso kayak itu gue baca, di tuh no baca, di kayak no baca. Oh iki nukang iki, oh kok no lalat itu tukang. Oh iki pinter mebel, iya wes dibiayai. Di pek no tuh kok duit za? Oh nunggu bagus, asli nih ngonten. Ya nggak mau saya lewis oleh duit masjid tuh pemerintah toko zakat, wow, oh, sing marung wano. Maru. Entek arpa arpa mana mandar, marlo jakat mana? Kodot ini, hmm. Mula jejegke negara ini bukan papat, Pak Tiange. Bi'ilmil ulama, ilmune ulama. Bi'adlil umara, kaadilane pemerintahan. Bi'sakhawatil agninya. Lomane wong sugih su. Wa du'a al fuqara. Nggih, ilmu wis dak pati wis Sing sugih wis ya ngono iku. Saya mau larat, tidak kalau tak ano, tidak tahu dikasih duit. Nah saya kira lubuk apa tiangnya bisa. Nah saya kira ada penyangga, <lain> ya wes sih, ambruk. ambru. Aku harus wes papat, aku beres beres. Mula buatan sakit, kata dengan teknologi miskin di dunia ini buatan sakit pak. Tapi ono wajib Noza zakat. Kudu ono miskin, dan uang miskin kata zakat nanti sama ya. uang bingung. Uang perumahan sing suki suge le zakat ya. Bingung metu le zakat fitra, le zakat mal dapat di ono. zakat <laughs> fitra boleh naik telungi. Waduh yes. Zakat. <laughs> naik telungi lu aja. Telungi lu sih diwakil no. Terus gerget no. Emas perak sing disim simpan kanono ya, suku-suku duwe lantakan mas lantakan ya, e dicakek. Okay. Nikule like mencapai petung puluh pintu koma lima puluh gram wajib dizaka lek wis oleh setahun. Emas 500, ratus pintenon. Oh perak lima ratus empat puluh Dikutip saking kita fatul kodir kalangane karangane Kiai Maksum Ali mantune Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Paham nggih? Lek digawe mas masan ya, sing betul mboten wajib zakat, tapi lek iso ojo nemen-nemen lek gawe. kentong tanggane sing miskin-miskin. Katang wong sugih saiki dak mereka pinggir. Penampilan kebah bapak. Ya wal muasyaratu lan piro piro panganan lan piro piro makanan pokok kang di zakati seper sepuluh makanan pokok beranu gabah ya padi dia beri gini gandum jagung kedelai kacang hijau oleh kacang tanah buatan pokok lek like sing ikhtiar biasa di gaya makanan pokok bukan hmm. karena darurat darurat itu udah anu mana udah anu beras Makan sagu ya ini kaiso nah. jadi sepersepuluh. sepuluh nah ini umum dek miliki ini Nge? sopo sing duit sawah ini hampir sama tuan Ulun pulang sampai ngangen ngangen pak dek kejayaan ini lek like zakat kabeh Kecapatan kejayaan itu Pak. Waduh pirangnya hektar sawah ini. oke lek enam hektar ono neng. Lainnya enam hektar, katakan oleh limang limang tonan. Zakatnya sebesar sepuluh lima kintal. Kali enam hektar pirong Pak. Setiap panen empat bulan. Nggak usah ngenteni setahun lagi. Like, Hei. Wedi parine iku panen di di bersih, Misalnya, sing bersih ditimba. Wes iki akeh di tebasne apa? Di tetep zakat. Nge wonten sing sing ketat zakate kudu takon nang petakane, apa oleh pirang ton winge iku kok nebas eku. Tapi kadang ya repot kata nakoni ngono kadang mboten ngakune. Eh. Lek condong wis, langsung duwike eh. iku. Misal tebasne pirang payu 50 juta, wis bagiin 10. piro limanju ngono ae wong saiki wong saiki kate direpot-repot konkonmu nang wong Jakarta kangelan nggih kula niku perkara no, sing tak setuju dak opo wis pokok ditebasna no, ya langsung wis duwe iku anu super sepuh 10 lek e dagang kados niku lek sak gabah niku ya napa no, Sahabat, ini kuni sopi, satu sewu telung, atus satu telu likur koma satu setelung poluluru kilogram. Hai, jadi ton telung kintal, lebih teluh likur kilo. Kurang, so kau nih, wajib zakat. jadi sampean panen, eh, ya, sampean berseni di poin. Lembok tadi, tepatnya oleh tepat langsung duit emang wes dipe sama yang timbang soro ini bang ya ngono oh, itu jika intunya niku pancen soro lah oh, tenang ditimbang oleh sak meni nah. lek pancen banyune itu ndak tuku banyune itu kok teko, teko no pengairan biasa nih lho pak teko oh buat kali dimasuk no selokan selokan itu niku seper sepuluh nih berarti oleh sepuluh ton sak ton Tengger-tenger nih oh no zakat gaba sewu telung ngatus telung likur kilo koma sekian nanti, nanti sak ton telung gintal nge. nggak usah dipotong dice ini dipotong biaya boten yo hasilnya itu nggak ada biaya pun masih biasanya melebihi oleh tetap kudu zakat jadi coba ya Oh kakek kakek sawah itu nih gusi Allah. Saya kulo sampai tidak tahu kayak tanai. Tidak tahu ngotot pari nih melo. Sampai tandur sampai pupuk ditinggal turu sampai motot motot dewi. Perasaan ini sopo sih ngotot itu. Saya nggak kayak uoi gus sopo. Kadang gua sampai tidak eling gusi Allah kajo popo kajo batu batang. Gaban usak monten, jadi sak ton telung kintal koma tu likur seper sepuluh biro satu telung puluh ki kilo kenop is ah no onjakat ni hmm. lek padi gagang bien padi gagang ku sing di talen-talen ini -talen, kepada malang saya wonten larang beras ini Niku sewu enam ratus telung puluh siji, koma lima ratus enam belas kilogram ini neliti pak, neliti sok itu apa, biar kayak maksum alih itu dole, pak di Mekah mereka, sak sok itu sak piro, sak ausuk akhirnya ditimbang itu wonten sak men kiai biar ngoten merjuang, no wong, itu tidak ruwet zakat, ngono itu tidak gelap zakat banget temen dong saat ini gini pun haji dioyo Umro dioyo ini kan jadi nabi lah gergeten ngoten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa lapor ini, tidak zakat kau nih. Raimu lau bali nang Medina, atau zakat. Mau cek gaya ya kau terlalu suka Medina. aku ini tuh umroh mana, ini tuh budal mana Zakat anda. Mulo mari sholat, syahadat, pengakuan, sholat. Ibadah awak nih wakas yang sanggup ya Baharang wis zakat malia mah do murni no poso poso itu murni awak bondo awak to Marono haji bondo awak bondo do do nyong Ulo banyak sus direwet non imam abbas bahwa akhir ta akhir zaman akhir akhir orang seneng haji seneng um umroh Yo ndak ngreken tonggo-tonggone, nak ngreken zakate. Lek beras pinten Lek didatek no beras Nisope Wolongatus limolas Koma petungatus sekat Wolu kilogram Wolongatus limolas Misalnya sampe yang Panen Dikerin no terus diselet Deloen Berarti pingin berah, beras Lek gabay Waw neku duduk duduk beras dagangan loh nih pak nih beras panen lek dagangan gini sampai dagangan gini sih paham gini sampean dagang gabah duduk gabah esing tadi ini sop tapi dagangan sesuai dengan harga emas nih lek panen asli sampean panen tegos awai deh paham gini mau sangkono sampean boleh dagang beras sampe ini di mulu angin boten lek perdagangan itu podo karo nisopi emas satu kue kue sisi beras gula sembarang itu kan lek mencapai nilai ini emas pitung puluh pitu, gram maka itu wajib ya lek oleh setahun saya so, ingin oleh setengah tahun dunia ini mm -hmm. wake mencapai dua nisop bareng wajah akhir tahun wajah hitung hitungan pas tanggal li, kurang merosot ya udah wajib zakat paham ya eh? Ini mara jemblak ger nih Pak. Mau oh, kocok enak ya aku mulai enggak Arab, mulai toko pertama. Maru ngebe ngobati sembarang ono, maru nyelep kok kare tak keno, kaya-kaya ngoten. Hati-hati. Kanjeng Nabi sedawu. Ma khalatati zakatu malan qattu illah ahlakatku. Pasti wis lek no ana wong donyane kecampuran duwe sakat sing ndak ditokno pasti donyone ancur. Delok to. Oke, beras lek like gandum mboten wonten mriki nggih. niku 558,654. Nggih. E. Nggih, e. kacang tunggak kacang tunggak petung atus seket enam koma enam sangang puluh pitu kilogram petung atus seket enam koma enam sangang puluh pitu kilogram lek kacang hijau petung atus puluh pulu koma nol tiga enam petung atus kilogram kacang hijau jagung kuning jagung kuning, kan ada jagung kuning, ono jagung putih, makannya doro yo. Ya. Jagung kuning petongan itu serong puluh gram, kering, diselep lho pak, itu sak janggeli, diselep pipi pipilah, pipi lah nih. Ladi, di, di tebal, ayo dui, langsung bagiin sepuluh. Jagung putih petongan itu empat belas gram, lu didik mana? Lo niku wau pak jagung, kedelai dah ano dek beri gini, kacang tunggak baik. Kita kitab kula wonten kedele okay. niku. Nggih. Wonten kula beras, gabah niku kabeh ditokno seper sepu tanpa ngitung biaya lho Pak, pa. ndak oleh dikurangi biaya dhisik lho nggih. Okay. Iki keliru wong-wong. Iki biaya matun ngene kok kari pira mboten mboten wonten. Nggih. Okay. Mas iki dagangan ngoten mboten diitung bathine tok sak bondoe sak bathi kabeh. di sampean saiki oleh telung ton daole iki biaya ini, biaya iki sak langsung 3 ton niku. Lek pancen banyune niku mboten tuku. Lah saiki lek banyune tuku. Nah, kaya uwong nyedot niku Pak, bondo diesel, bondo bensin, sampe sewengi-wengi niku nggih disedot. Ana tenan nggih. Sampeyan nek sing duwe sawah engge, nek duwe sawah. Niku nggih 1/5 Seper, pancen Apa banyune kutuku selama nandur niku berarti sing zakate sepa separuh toleransi Oke eh berarti umpamane sak ton telung kintal gabawawu lege pak banyune hmm. asli teko aliran tanpa tumbas niku sepersepuluh sepuluh berarti saat, apa satu setelung bolu ki kilo lek banyune oleh tuku ye berarti separuh ne satu setelung bolu bagi dua swita li limo kilo kali lo lek saiki banyune ne peng sepisan napa? sepisan di banyoni teko kali sepisan di banyoni teko tu tuku ya gampang, ya, Berarti satu setelung bolu bau dibagi empat kan udah nih? Mana petangulan Satu setelung bolu dibagi empat pinter. Swidak limo, pengpindo, ibat dibagi bagi lo rupi Telung bolu loro setengah Ya iku mang, sing telung bolu loro setengah iku mang dikurangi. Berarti swidak limo tambah telung bolu loro setengah. Berarti biro, sangang bolu pitu setengah ki. Ngoten tau. No. Jadi mana panen kan petangulan. Kok sepisan banyoni. Lek langsung dibanyoni tanpa beli, teko kali, teko wangan nyalur dewe, mek buruin apa? Buruin tukang air nih apa? Iku titik kan saking merseni. Iku seper sepuluh. Lek menawi asli tuku tok selama sampai panen, iku seper lima separuh nih. <tuh> Bahasa niki Sepisan dibanyoni karo tugu, sepisan dibanyoni karo teko kah? Kali-kali, petang ulan bagi papat. Oke? Eh? Dan dijakati mengumpamane sakton telung kintal, zakati le'e dibagi petang, kenapa? Dibagi petang ulan, pironi. Dikaki papat, pinten. Pau ni kok, telung puluh lurus setengah ki, Krono sing i niku sing separuh niku dibiayai Banyu nih kali itu separuh sing separuh seper dibagi sepa berarti telung puluh loro telung puluh loro setengahki sing awal sing separuh wuh sing rong wulan krono banyu nih tekokah nah, krono wuh separuh nih swidak 5 kilo Ditambah telung puluh loro setengahki paham nih angin angenan mana nih Nah, kalau tijaro no demburi. Nah, masalah tijaro, mungkin kalau terangkan waktu nih maling. Gak? Ini penting zakat ini disebarakan ini penting. Kalau buatan kalau terangkan doa-doa, pokok tak pe ringkes kira kira paham. muka mukum uang sugi ke zakat kabeh ini dibuka hati. Bahaya lah um zakat ini kau. Tadi sampai kalau pesan sopo singkatin dagang. Nih, Lek tani ya, nak wis pokok panen nah. Lek dagang sampean catet. E. E nggih. Itu kok kula niku wonten catetane, moro-moro sepas iki mulai niku dicatet, Pak. Tanggale, ajame, e bulane. Tapi hijriah loh, nggih, okay? nama hijri. Jadi zaman saya iki tanggal telur likur, ini maghrib buka toko, ya e. maghrib buka toko besok tanggal telur likur tahun depan maghrib wajib zah, sampai mundur dosa tapi ya susah zakat boleh apa ima wa mundur sepuluh dino itu iso mudun Lek moro regani ha harga mudun harga barang mudun lalu lagi malah zakate kurang dang hitungan tuh oke nah ini nah, gua nah, lek dagangan titik zakate. lek pertanian ini sing ngrotok soro oke tapi yo uang gelan uang tani saya yo angel parokai. barokai boleh nopo Ah kajeng ndak gelem za? zakat. Iku mang, terus zakat ku podane to caj ke barang-barang lan Waduh iku lek sampe ngarani zakat iku is... salah Pak. Eh aduh. Ya e opo keislamane niku. Wis kula ndak gawok wong desa-desa seneng hadis nang mbareng Tapi lek ana wong seneng zakat, merhatikno zakat. Uh, oh, ngeten. Okay. gampang umroh haji niku gampang. niku sing ati hati, -hati. Ya. Okay. Sekarang yang Nabi Wisdawu pasti makhola totiz zakatu malan kotu illa ahlakatu. Tak nah, anok dunyo sing kenyampuran duit zakat tak ditok no pasti hancur. Ya. Okay. Di terus no waktu nih malih. Okay wajahnya kari nopo nih kari tiga doang ini wallahu a'lam bishawab bismillahirrahmanirrahim rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa muafatihim Ya rabbi waana bi barakatim wa dinal nal husna bi urmah yang pecat pecat rahmatin oh. ya maulid pecat bismillahirrahmanirrahim allahumma inni astauziuka ma alam tanihi Wartudhu wilayah Indah ajadilai Waladun sini Ya Robbal Alamin Allahumma Inni astaudi malam Ma'alam tani Wartudhu wilayah Indah ajadilai Waladun sini Ya Robbal Alamin Allahumma Inni astaudi malam Ma'alam tani Wartudhu wilayah biddah jati lai wala tun sini ya rabbal alamin